Masih di daerah Tawangmangu yang terkenal dengan kesuburannya sehingga hasil buminya cukup melimpah. Kali ini aku mau panen bawang merah jumbo lur sekalian duel dengan Hansip. Bu, saya dibantu panen, saya budi bu. Iki lando, dewa iki. Ndak kene, wak ibu panen sik. Dek, aku diajarin caranya. Ngene lho, Mas. Katanya mau duel. Lah, Hansip bingung toh. Caranya gimana panen bawang? Lah, panen bawang malah bawa payung buat nyongkel. Piye toh, sip. Padahal gampang banget. Cuma tinggal dicabut dari dalam dan pastikan tidak ada yang tertinggal aja. Kayak gini, bawang pun pasti tercabut. Duh, jangan terus kebak, kayak daging pun digawain yang mobil. Oh iya, Bu. Terus lah udah. Dianmu, kok akeh banget kan, Dol? Dol, kok akeh banget kan, Dol? Berarti aku harus cepat lagi. Cepat ya. Cepat. Kelamaan ngertinya sih. Jadi udah mulai habis dipanen bawang merahnya. Ini diwadahin nggih? Nggih. Oh, nggih. Terusan nggih, Bu? Mulai licik toh. Malah bawang merah punya ibu-ibu dimasukin ke dalam karung. Sip. Benar toh? Hansip gak kuat angkat karungnya. Syukurin. Emangnya enteng. Tuh, ibu-ibu aja kuat gendongnya. Ini malah diseret-seret. Gak pernah olahraga ini mesti Hansip. Ya elah. Swingnya abot. Jangankan bawang, dirimu aja tak angkat aja bisa, Sip. Noh, cepat naik mobil langsung aja. Ayo pulang, keburu hujan. Ibu, buka. Ayo Sip, ikut bantuin. Malah plongo. Nih, tak kasih satu karung. Ora kuat aku, Dol. Loyo, ngangkat bawamu sak karung we. Leha-leha. Megap-megap, Dol. Nek nganggo seragam iki gebaga. Dul. Ya, Pak. Iki aku njaluk tulung ya. Oh, iya, Pak. Tulung iki kupaske karo diiris bawang merah. Diiris untuk apa toh, Mbak? Mau tak masak. Oh, mau dimasak, Pak? Iya. Oh, iya, Pak. Masak mau. Masak. Oh, betul leren lah. Lah, aku yo pengen masak lho, Dol. Pengen masak mau apa iso apa? Wis. Ngocek bawang, iris-iris bawang. Agak-agak. Yo, aku mau ngangkati bawang kalah ning nek iki ngiris bawang, aku ra gelem kalah. Sombong. Ayo yo nangis. Hal. Yo. Wah, ternyata bawang merahnya mau dimasak, Lur. Mau dijadiin apa yo? Telur dadar. Enak sih, tapi kok banyak banget. Gak mungkin. Penasaran jadinya. Ayo Sip, kita potong bawang. Aku ragam kalah. Ternyata Lur, Mbak Vita mau masak roll cake bawang merah. Itu loh, seperti bolu gulungiku. Wah, inovasi mantep lagi ki. Semuanya serba bawang merah pokoknya Lur.
bawang merah yang tadi udah diiris, sebagian akan kutumbuk untuk dijadikan selai. Sambil menunggu halus, Mbak Vita menyiapkan adonan kek bawangnya. Pertama, dia itu mengocok dulu telurnya. Lalu setelah itu, ditambah pengembang kue. Kocok lagi sampai merata. Mbak Vita, segini cukup, Mbak? Cukup, Dul. Oh iya, itu sekalian dimasak ya, Dul. Dimasak susu sama keju. Oh, ini dicampur susu sama keju? Iya, Dul. Oh iya, iya. Susunya udah di belakang? Udah. Oh iya. Kita buat selainya dulu yo. Pertama, kita masukkan bawang merah yang sudah ditumbuk. Tambahkan susu kira-kira 1 gelas kecil. Aduk merata dan tunggu sampai mulai mendidih. Nah, mulai mendidih ki. Sekarang masukkan keju secukupnya yo, Lur. Selain membuat kental dan membuat rasa gurih pada selai, juga untuk menyeimbangkan aroma bawangnya. Jadinya gak terlalu pekat. Tinggal ditunggu sampai mengental. Gak lama kok, mungkin sekitar 5-10 menit aja. Kita lihat Mbak Vita bikin adonan cake-nya yuk, Lur. Telur yang dikocok sudah mulai putih nih, Lur. Sekarang baru dimasukkan tepung terigu, tepung maizena, dan susu bubuk. Aduk lagi sampai adonan mengental. Jika sudah mengental, kita tambahkan ovalet yo, supaya adonan tidak bantat dan kempes saat di oven. Supaya makin cantik, Lur, kita bagi 3 adonan dan beri pasta makanan yo. Kita beri warna ungu, hijau dan oranye. Jadi pelangi yo. Mbak Vita, ini Mbak. Bawangnya udah tak jadiin krim, Mbak. Sun ya, Du. Ya, Mbak. Nah, jangan lupa irisan bawang merah dimasukkan ke dalam adonan, Lur. Menambah cita rasa di setiap gigitan, yo. Sudah semua. Sekarang tinggal kita masukkan ke dalam loyang. Caranya kita bagi 3 kayak gini, yo. Ungu, oranye, lalu hijau. Jamik, Lur. Setelah itu, tinggal kita oven kurang lebih 15 menit hingga adonan mengembang dan matang sempurna. Ini hasilnya, Lur. Jadi cantik banget kan? Sekarang tinggal kita beri isian selainnya. Lalu parut keju sedikit dan tinggal digulung. Supaya ada manis-manisnya, kita tambahkan selai di atasnya. Jangan lupa beri sedikit abon. Dan ini dia, roll cake pelangi bawang merahnya sudah jadi. Mudah toh membuatnya? Rasa cake-nya dijamin gurih, apalagi selainnya. Aku yang masak. Pasti enak. Hah? Adi cobain. Disipin ya, Pak, yo. Iya, Dek. Aku leh makan toh, Dek. Ya, ambil aja nih, Mas. Wah, ini enak banget, Lur. Aroma bawang masih terasa, tetapi diimbangi dengan rasa keju dan abonnya. Jadi seimbang. Dia nggak gampang jantungan, anak diabetes. Ini Hansip nggak bantu apa-apa, tapi makan paling lahap toh. Piye toh. Kok ya enak ya makan ini? Bolu bulung bawang merah. Bok kita temenan aja toh, Dul. Enak nih, ada panganan temenan. Ya. Tadi aku digangguin terus. Ya wis rapopo. Yang penting kalau ada makanan, kita harus berbagi ya, Lur.